Hai teman-teman Diva Lovers, kita jumpa lagi. Ada sebuah masjid tua yang lain daripada lainnya. Masjid yang memancarkan aura tersendiri, yaitu Masjid Pusaka Banua Lawas, yang adalah sebuah masjid tua terletak di Desa Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Masjid ini juga sering disebut Masjid Pasar Arba, karena pada hari Rabu, yang berarti Arba. Mari kita jelajahi yuk konten ini. Masjid Pusaka Banua Lawas terletak di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Masjid ini juga sering disebut Masjid Pusaka Pasar Arba, karena pada hari Rabu, jumlah para pengunjung maupun peziarahnya lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya. Di masjid tertua di Kabupaten Tabalong yang dikeramatkan itu, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi tonggak atau bukti sejarah diterimanya Islam bagi suku Dayak di Tabalong. Masjid yang berarsitektur tradisional beratap tumpang tiga ini ramai dikunjungi atau diziarahi umat Islam, termasuk dari Kalimantan Timur. Di masjid pusaka ini masih tersimpan beduk asli dan petaka sepanjang 110 cm. Keberadaannya sejak masjid dibangun pada tahun 1625 Masehi yang diperkasai oleh Khatib Dayan didampingi saudaranya Sultan Abdurrahman dari Kesultanan Banjar yang berpusat di Kuin. Khatib Dayan dibantu tokoh-tokoh masyarakat Dayak, juga Datuk Ranggana, Datuk Kartamina, Datuk Sari Panji, Lang Lambuana, Taruntung Manau, Timba Sagara, Layar Sampit, Pambalah Batung, dan Garuntung Waluh. Para peziarah ke sana tak lupa membawa pulang air dalam tajau. Itu digunakan untuk cuci muka atau diminum karena diyakini memiliki berkah. Kebanyakan mereka datang ke Masjid Pusaka pada hari Rabu karena bertepatan dengan hari Pasar Arba di Banua Lawas. Mereka menyempatkan diri berziarah, selain itu untuk beribadah seperti sholat sunnah tahiyatul masjid dan membaca surah Yasin. Ada juga yang mengaku membayar nazar karena harapannya terkabul. Di samping masjid, terdapat pekuburan warga setempat sejak dahulu. Ada satu makam yang mencolok berupa bangunan kubah. Ini merupakan makam pejuang Banjar bernama Penghulu Rashid. Kepercayaan lisan lainnya mengatakan bahwa pada awalnya masjid merupakan tempat pemujaan atau disebut juga kaharingan. Disebutkan di daerah Banua Lawas dan sekitarnya
tepatnya di lokasi Masjid Pusaka Banu Lawas. Jauh sebelum agama Hindu dan Islam berkembang, sudah berdiri semacam pesanggerahan atau tempat pemujaan, kepercayaan, keharingan, suku Ma'anyan dalam bentuk yang sederhana. Tempat pemujaan itu dianggap sakral, dan manfaatnya terasa sangat penting bagi orang-orang Ma'anyan yang pada masa itu banyak bermukim di Banua Lawas. Diduga peristiwa besar terjadi memaksa mereka untuk meninggalkan kampung halaman dan membangun pemukiman baru sebagai Banua Lawas. Tradisi lisan yang berkembang di Banu Lawas menyebutkan bahwa sebagian orang-orang Ma'anyan menyingkir karena tidak bersedia menerima Islam sebagai agama mereka. Berkaitan pula dengan para imigran pelarian dari Jawa yang datang akibat kerusuhan politik di daerah asalnya di pulau Hujung Tanah bernama Negara Dipa. Tajau atau Guci yang merupakan salah satu peninggalan yang terdapat di Masjid Pusaka. Di teras depan Masjid Pusaka ada dua tajau. Guci tempat penampungan air yang dulunya digunakan suku Dayak untuk memandikan anak yang baru lahir. Kendati diterpa atau disengat matahari, namun dua tajau yang usianya mencapai 400 tahun itu tak pernah berubah warnanya. Pada zaman Majapahit berkuasa di sana, dipergunakanlah keharingan untuk upacara-upacara adat Hindu. Ketika penyebaran agama Islam yang dipimpin oleh Labai Lamiah beserta para ulama asal Demak, Banten, dan Aceh pada tahun 1528 Masehi, balai adat yang telah hancur dibangun kembali. Dan setelah kedatangan agama Islam, balai adat itu diubah fungsinya menjadi masjid dengan atap bertipe joglo. Masjid itu mempunyai luas sekitar 200 meter persegi, dilengkapi dengan serambi keliling selebar 3 meter, dan dapat menampung sekitar 400 jamaah. Tiang-tiang masjid diambil dari bekas tiang balai adat dari kayu besar, yang berdiameter 40 cm, dan masih tidak keropos sampai saat sekarang. Karena terletak pada bekas balai adat ketika zaman kerajaan Nansarunai, sehingga masjid disebut juga menjadi lambang persaudaraan orang-orang Ma'anyan, Banjar, dan Merina di Madagaskar.
seorang ibu sekeluarga yang berkendaraan 1 jam dari masjid ini melakukan upacara sederhana, berdoa dan meminta bagi kesehatan sang balita. Setelah memandikan balitanya dengan air suci dari dalam tajau atau becana, merupakan kewajiban untuk berdoa bersama di lingkungan masjid. Memasuki ruang utama masjid terasa berbeda. Ada terasa suasana mistis, yaitu semerbaknya wewangian yang berasal dari rangkaian bunga yang diletakkan tergantung pada pilar-pilar berhiaskan lembaran kuning tua. Para peziarah pun dipersilahkan berdoa sambil memohon sesuai harapan. Masjid dikelilingi serambi yang di sekitarnya ditumbuhi tanaman pohon kamboja. Suasananya menyeratkan kenyamanan. Dari serambi bagian kiri ini, pemandangan elok anak sungai yang bermuara di balai adat yang sekarang menjadi masjid Pusaka Banua Lawas. Sampai sekarang masih menyimpan misteri-misteri yang tak terungkapkan. Teman-teman di Falafels, setelah sempat menyaksikan pelajar dari sekolah terdekat yang kerasukan dan kembali tersadar setelah mereka diguyur air wudu di depan masjid, kami pun turut merasakannya sejuknya air yang konon sangat berkhasiat ini. Demikian dari Masjid Pusaka Banua Lawas. Sampai jumpa. Saya Siklan Stoiber, salam NKRI.